Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau unboxing sebuah earphone ya, atau handset Bluetooth, dimana ini produk dari Soul dan di sini mereknya Sgear ya, tipenya mungkin ya teman-teman ya, dan saya beli di Fortress. Oke teman-teman, di sini sudah tersedia lengkap tulisan ya. Ada di sini ada tipe S, M atau L. Ini untuk apa sih tipe earnya ya? Untuk yang dicolokkan yang di kupingnya itu teman-temannya pokoknya itulah ya. Terus di sini ada karabinernya, kemudian ada USB dan di sini ada tempatnya dia. Kemudian di bagian sini saya lihat ada tulisan Bluetooth-nya 5,0. Untuk water resistant-nya ini mungkin kalau kena air nggak mati teman-teman ya. Ini gantungannya dan ini ada USB-nya. Kemudian di sini bisa digunakan untuk musik dan panggilan telepon. Kemudian saya di sini mendapatkan resit. Ini resitnya tuh bisa disimpan sampai 1 tahun garansi ya. Jadi jika earphone-nya ini sebelum ada 1 tahun terus rusak, ini bisa dikembalikan ke Fortress. Dan nanti dari pihak Fortressnya itu mungkin akan membetulkan ya, atau dibetulin seperti itu teman-teman. Oke langsung saja kita coba buka. Oh ya, di sini saya kemarin beli tuh harganya $298 ya. Sebetulnya ada diskon tapi sangat disayangkan sekali pas saya datang ke situ diskonnya udah selesai teman-teman ya. Jadi ini harga semulanya seperti ini, segini ya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung saja buka. Ini bukanya dari mana? Kita lihat. Oh di sini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Ini untuk tempat ngecasnya ya di sini ya. Kita coba lihat dalamnya ini. Seperti ini. Ini untuk bagian kiri dan di sini untuk bagian kanannya. Kemudian kita mendapatkan kabel charge-nya pendek sekali. Kemudian dapat gantungan. Kemudian di sini dapat untuk size-nya ya, teman-teman ya. Untuk size-nya kuping misalnya ini untuk anak kecil bisa seperti ini. Dan ini untuk orang dewasa. Atau biasanya kalau cowok kan kupingnya lebih gede ya, jadi pakai yang ini ukuran L dan ini ukuran S. Kemudian yang di sini ini ukuran M-nya teman-teman ya. Dan di dalam sini masih ada buku. Ini apa? Kita lihat bukunya. Ini untuk cara mengaktifkannya ya. Tuh. Seperti ini. Panjang. Oh. Ini dibilang 10 menit ngecas. Jadi kita coba dibuka, kemudian ini masukin ke sini ya. Dicas selama 10 menit, teman-teman. Seperti itu. Di sini nyala lampunya ya. Kemudian setelah 10 menit kita cabut. Ini misal gue udah 10 menit, teman-teman ya. Kemudian kita aktifkan Bluetooth.
Ini nggak tahu namanya siapa. Kok nggak ada? Oh ini Soul Gear. Oh jadi ini tuh setelah pasangkan, setelah di cas kita ambil, kemudian pencet bagian atasnya segini ya. Dul. Nanti otomatis akan tersambung ke handphone. Seperti itu. Jadi teman-teman, ininya bisa dicas selama 2 jam ya. 2 jam bakal terisi penuh. Kemudian kita bisa pakai selama 24 jam non-stop, teman-teman ya. Jadi wow banget ya. Bisa on terus selama 24 jam, teman-teman ya. Oke, seperti itu saja ya. Udah enggak ada lagi. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.